permainan gogolekan. Permainan gogolekan ini sebuah permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada masa lalu dan sampai sekarang masih ada. Sedikit berkurang karena anak-anak sekarang tidak turun rumah langsung menemukan pohon ketela pohon dan kemudian atau singkong yang bahan bakunya menjadi alat-alat untuk bermain permainan gogolekan. Gogolekan kahareuan barangkali zaman harita mah rata-rata nyaeta tina palapas hapeul anu tos koneng dauna teh. Sanes nu hejo kene ngalaan tina tanggal sampe anu jalin ngalaanna teh sanes nu hejo tapi anu tos koneng supados di waktu dibentukna teh diteleponna teh ulah potong. Ilekna teh kitu tah. Ngangge palapah hungkul teh anu sare paling oge kangge ngabeungkeut cangkeng atawa ngabentuknya paling geus sareng tali ah. Tali angkadarna kitu. Tali geus sakitu mah bentukna mah paling ge dauna sareng palapahna. Dauna kanggo rambutna kadanggala. Dauna teh palapahna kanggo awak. Bentuk-bentuk eta we wajah gitu. Terus janten di tah komisor janten mah gaduh 3, 4, 5 biasa kok sudah halang gitu di hurui gitulah peperangan jangan nyali hiburan nyali lah. Permainan gogolekan sebuah permainan yang melatih kepekaan rasa seorang anak pada penggunaan material-material alam yang ada. Jadi bagaimana dia memilih dan memilah pelepah singkong yang sudah tua dan yang muda. Yang tua tentu bisa digunakan. Nah, fungsinya pada masa itu adalah membantu orang tuanya dalam membersihkan pelepah singkong yang akan jatuh. Pelepah singkong yang akan jatuh dan kemudian dibersihkan oleh anak-anaknya. Jadi memang permainan tradisional di Sunda ini pada pendidikan beratnya adalah membantu orang tua pada awalnya, terutama pada pembuatan mainan. Jadi mainan-mainan yang ada di masyarakat Sunda ini adalah awalnya adalah membantu orang tua dalam pekerjaannya. Nah, salah satunya adalah permainan gogolekan ini. Mereka akan pergi bersama orang tuanya kemudian mengurus kebun dan sebagainya, mengurus kebun, membersihkan dan sebagainya. Anak-anak kemudian mengambil pelepah singkong yang sudah tua dan kemudian dibentuk menjadi permainan gogolekan. Mereka akan memainkan bersama teman-temannya atau mereka sendiri dan kemudian mereka meniru gerakan-gerakan golek yang ada di masyarakat. Nah, sampai sekarang gogolekan ini masih ada dan dilakukan oleh anak-anak pada saat sekarang sebagai media kreativitas pada pembentukan mainan berbasis alam.